Begini dukungan Gubernur Sumsel Herman Deru untuk Sri Devi di final dangdut Akademi 5 Indosiar. Kota Prabu Muli patut berbangga lantaran kembali mengirim talenta muda yakni Sri Devi DA5. Pasalnya, Sri Devi DA5 asal Prabu Muli berhasil melenggang ke grand final dangdut Akademi 5 yang diselenggarakan di Indosiar. Dalam ajang bergengsi tersebut selalu menghadirkan generasi dangdut masa depan setiap tahunnya. Sebelumnya, Rara Lida yang sukses berkarir di Indosiar mengharumkan daerah Prabu Muli. Kini tersisa dua kontestan yang akan bertarung di panggung Indosiar, yakni Sri Devi DA5 dan Ebi DA5. Kedua peserta ini juga sudah mempersiapkan penampilan terbaik menjelang konser menuju grand final. Selain dukungan dari keluarga dan para penggemar, ternyata dukungan untuk Sri Devi DA5 juga datang dari Gubernur Sumatera Selatan, yakni Herman Deru. Dukungan Herman Deru terhadap Sri Devi dibagikan melalui video yang dilansir dari akun Prabu Muli viral. Kala itu, Herman Deru menghadiri sebuah acara yakni Jembatan Flyover Patih Galung Kota Prabu Muli. Dalam kesempatan itu, ia memberikan tanggapan terhadap kontestan Dangdut Akademi 5 Indosiar yakni Sri Devi. Ia mengaku sangat bangga dengan Kota Prabu Muli yang telah banyak melahirkan bakat seni yang bertalenta. Pria yang akrab disapa Hadi itu juga mengajak warga Sumsel untuk mendukung Sri Devi di malam final nanti.